itu meliputi 5 kecamatan. Hari berikutnya masuk ke kecamatan Tanggung, itu wilayah 6. Lalu pada hari kemarin berada kami di Cipanas dan itu mewakili wilayah 3. Kadang-kadang sungguh bingung, itu semua bagus-bagus. Oleh karena itu, tentu di antara yang bagus-bagus ini ada nanti yang lebih bagus, dan insya Allah peringkat 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sudah di tangan sebetulnya. Ya, nah, tetapi saya terkesan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapus Bini. Itu juga memang menjadi perhatian, tetapi yang lebih menjadi perhatiannya bahwa teman-teman para kepala sekolah saat ini hadir, bisa mengamati, bisa menyimak apa yang perlu ditingkatkan sekolah kami, sehingga paling tidak mendekati sekolah ini jika dari satu dalam pengelolaan lingkungan, sehingga masuk menjadi sekolah yang berkarakter, lingkungan yang berkarakter, lingkungan yang bermakna bagi anak. Itulah Ibu Bapak, sebetulnya masih banyak hal yang perlu disampaikan, tapi karena hari ini adalah hari Jumat, waktunya sedikit semporet, jadi dicukupkan sekian apa yang disampaikan oleh kami dan saya selaku wakil dari tim. Terima kasih atas penerimaannya, terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya oleh yang terhormat Bapak Tim Penilai Lingkungan Kabupaten. Acara selanjutnya pemaparan visi dan misi profil SD Negeri Cipayung 1 Kecamatan Haurwangi yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Cipayung 1 Hajar Cucu Halimah SPD MSI. Kepada yang terhormat Ibu Hajar Cucu Halimah SPD MSI, kami persilakan. Terima kasih. Semoga kita dilimpahkan kepada
kita, saya dan mungkin teman-teman hanya tahu dari sejarahnya saja bahwa tahun 47 Sekolah Dasar Cipete 1 sudah berdiri, meskipun sekarang sudah mengalami perubahan-perubahan baik lokasi maupun pendidiknya. Bangunan Sekolah Cipete 1 ini sekarang menjadi bangunan Desa Hawangi, adalah lokasi awal berdirinya. Sekitar tahun 50 Sekolah Dasar Cipete ada insiden mungkin berhubungan dengan kejadian waktu itu gerombolan, maka Sekolah Dasar Cipete 1 berubah sehingga terpisah-pisah, terpecah menjadi beberapa. Sempat pernah berkunjung ke kantor Pusbindik PKSD Kecamatan Hawangi yang letaknya di sebelah timur itu belum Kampung Hawangi, lokasi tempat sekolah satu untuk sekolahnya kelas 1. Kemudian kelas 2 dan kelas 3 belajar di rumah penduduk di Kampung Karsabala juga sekitar SD Cipete sekarang ini, tapi letaknya berada di sebelah barat, di sebelah barat lokasi SD sekarang ini. Dan kelas 4 belajar di Kampung Ramasari juga di sebelah barat lokasi Cipete sekarang ini. Selanjutnya bangunan SD Cipete 1 berlokasi di Kampung Hawangi yang sekarang kebetulan menjadi bangunan Sekolah Dasar Negeri Cipete 2 yang letaknya di sebelah timur. Kebetulan saya juga pertama kali menginjakan kaki ke wilayah Hawangi, waktu itu selintas sedikit bercerita tentang sejarah saya Kecamatan Bojong Picu, sehingga Kecamatan Hawangi ini terdiri dari hanya 22
Saya selaku pembawa acara, mohon maaf jika dalam penyampaian kurang berkenan.